itu semua. Itu provokasi. Mau mengadu domba. Keberadaan Panglima Jila menjadi teka-teki setelah dikritik oleh Panglima Pajaji. Seperti diketahui, setelah Panglima Pajaji menyuarakan penolakannya terhadap IKN, Panglima Jila tak pernah memberikan respons. Terbaru, Panglima Jila kini dibela oleh masyarakat Dayak. Panglima Pajaji getol menyuarakan pendapatnya soal pembangunan IKN. Ia juga tak setuju dengan pernyataan Panglima Jila yang menyebut IKN kebanggaan orang Kalimantan. Menurutnya, Panglima Jila keluar dari prinsipnya sendiri untuk melindungi hutan Kalimantan, namun, Panglima Jila tak sekalipun memberikan respons balik soal kritikan Panglima Pajaji itu. Meski demikian, masyarakat Dayak beramai-ramai membela Panglima Jila. Melalui unggahan di Instagram kami Dayak Kalbar, masyarakat Dayak berkumpul menyuarakan dukungan. Mereka meminta kepada siapapun untuk berhenti menjadikan Panglima Jila objek hujatan. Kami, masyarakat Rimba Belantara, menyampaikan kepada semua pihak terkait hujatan, cemoohan, caci maki dengan Panglima Jila supaya berhentikan, stop itu semua. Itu provokasi, mau mengadu domba. Satu, saya minta kepada masyarakat Dayak khususnya di Kalimantan supaya menghentikan hujatan itu. Kedua, mari kita dukung apa yang disampaikan oleh Panglima Jila. Itu ada benarnya untuk negara dan khususnya untuk masyarakat Dayak di Kalimantan. Demikian yang saya sampaikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Masengat Kak Jubata. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.